ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Rabbi syrah li sadri wa sili amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini dapat sekali lagi bersama-sama kita berkumpul di masjid kita untuk kita isi masa yang ada kongsi ilmu-ilmu yang bermanfaat dan pada kita meneruskan kehidupan kita selaku seorang manusia dan selaku seorang muslim secara khasnya. Dan ini kali kedua lah saya hadir pada malam ini dan saya akan terus memberi kuliah pada hari inilah, iaitu hari Rabu Rabu kedua Rabu kedua ya. Di mana sebagaimana yang telah lalu, first saya datang hari itu kita berkongsi tentang fiqh muamalat khususnya riba. Cuma saya dah sentuh-sentuh macam tu lah ya. Dah ada sikit soal jawab ya. Dan saya diminta untuk meneruskan berkongsi tentang ilmu ini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita dapatlah sikit sebanyak berkongsi selepas pada ini perkara-perkara penting, of course lah yang melibatkan urusan kita dan hak awal keduniaan. Ya, banyak tempat saya ajar fiqh muamalat, bukan fiqh riba. Ini buku tentang riba. Satu lagi buku muamalat ataupun fiqh muamalat secara am. Di mana fiqh ni ada banyak kategori kan. Kita ada fiqh ibadat, kita ada fiqh munakahat, kita ada fiqh jinayat dan kita ada fiqh muamalat. Alhamdulillah di masjid surau keempat-empat fiqh ni saya ajar ya. Cuma di masjid ini kita khusus kepada satu bab lah yang ada dalam muamalat, itulah tentang riba. Walau bagaimanapun buku ni dia ada sentuh juga yang lain ya. Dan kalau ada persoalan-persoalan yang timbul kita boleh bersoal jawab insya-Allah taala, dan saya akan cubalah untuk menjawab sekat yang saya tahu ya. Insya-Allah taala. Baik. Ya, jadi buku ni setahu saya tuan-tuan dah ada lah ya. Saya tak tahulah hak masjid ke ataupun tuan-tuan beli sendiri ke macam mana. Ada tempat tu dia beli tapi dia tinggalkan di masjid. Terpulanglah kepada manajemen atau pengurusan masing-masing ya. Baik, sebenarnya dalam pasaran banyak buku ataupun adalah beberapa buku yang tuan-tuan boleh beli. Sebagainya ada yang keluaran daripada negara kita dan sebahagian daripada Indonesia lah ya. Dan tak dinafikan sebahagian di internet tuan-tuan boleh saja baca e-book ataupun yang ada pada Google lah yang ada tu kan, tuan-tuan cari tekan saja buku riba, biasa dia akan keluar dan sebagainya kita boleh akses, mana kita boleh baca walaupun tak boleh download, dan sebagainya kita boleh download ya. Dan macam saya memang saya perlu banyak baca lah, rujuk buku-buku yang ada, dan bukan hanya buku, termasuk jena-jena tesis yang ada kat internet tu memang kita kena baca lah. Dan ini salah satu buku lah, dan buku ni buku yang baru sebenarnya, yang ditulis oleh sahabat saya sendiri, itulah Ustaz Abdul Aziz ya, ada dalam biografi dia ni. Dan dia salah seorang yang boleh dirujuk lah dalam hak awal syariah, khusus dalam hak awal muamalat ya. Baik. Saya tak tahu lah berapa ringgit buku ni. Saya pun dah lama beli. Berapa ringgit buku ni? 35 eh? 30? Dia bagi 30 eh? Oh, ada harga sini eh? Okey, nama dia Ustaz Abdul Aziz Muhammad Nur Elias Ustaz Lariba. Yes. Pasal apa panggil Ustaz Lariba? Kerana dia ada Lariba Consultation. Saya tak tahulah personally dia idea sendiri ke ataupun dia nak tiru US. US memang ada satu consultation, bahkan satu syarikat yang besar, Lariba company lah, Lariba Consultation, antara konsultusi yang terawal yang bawa masuk ke US Islamic Banking dan Finance. Tuan-tuan boleh baca lah kat Google, tengah saja Lariba US, biasa dia akan keluar ya. Ada Lariba juga lah sana. Lariba tu maksudnya tidak ada riba. La tu makna tidak ada, riba makna riba lah, dia istilah Arab ya, tapi dah biasa disebutkan Lariba, Lariba. Dan di Facebook pun dia ada, tuan-tuan tekan je Ustaz Lariba, biasa dia akan keluar lah ya. Baik. Dan sebenarnya selain daripada nota ni, saya ada lagi nota beliau yang dia berikan kepada saya.
Tapi komprehensif lah, bukan hanya bab riba, hampir keseluruhan dalam muamalat. Ada tak kurang daripada 40 bab dalam dekat 2000 muka surat lah. Tapi itu nota e-book PDF, bukan buku ya. Itu untuk kita rujuk apa gitu ni. Tapi yang ni dia buat buku khas ya. Ada buku ni agak konklusif dan komprehensif. Mana memadailah untuk kita tahu sikit sebanyak berkaitan dengan perkara riba kontemporer yang semasa ya. Baik. Tuan-tuan boleh buka buku tu. Tajuk dia panduan bebas riba. Memang dalam jiwa kita, kita kena ada satu keazaman. Apa dia? Saya nak bebas riba. Ya, batu dibuat tajuk ni panduan untuk bebas riba. Bukan sekadar kita nak menjauhi riba, tapi kita nak bebaskan diri kita daripada riba. Ya, ha, kena ada niat macam itulah. Mulai pada malam ni saya nak bebas riba. Ya. Walaupun kita tak mampu nak bebaskan sistem yang ada, tapi sekurang-kurangnya kita boleh bebaskan pengkat diri kita. Ha, macam kata Hasan Al-Banna lah, boleh sebut nama dia tu. Kadang setengah tempat tak boleh pasal mesti punya Ikhwanul Muslimin kan, risau juga, ada sensitif sebut nama beliau ya. Ha, dia kata dirikanlah Islam dalam, sorry, dia kata tegakkanlah Islam dalam dirimu, nescaya akan tertegak Islam dalam negaramu ya. Aqimuddin fi anfusikum sayakumuddin fi baladikum. Ha, diri tegakkan dulu agama pada dirimu, insyaAllah ya, akan tertegak agama dalam negara. Kita mungkin tak boleh nak ubah sistem, tapi we start by our own self. Kita mula dengan diri kita. Mungkin kita tak boleh nak ubah negara, tak boleh nak ubah sistem, even tak boleh nak ubah masyarakat dan komuniti yang ada. Tapi kita start lah dengan diri kita. Ubah diri kita dulu. Kadang kita nak ubah orang, diri kita tak nak ubah. Tak? Belajar pun tak nak. Tak? Ya. Malaysia ni untung tuan, belajar masjid surau free ya. Ada masjid collect duit untuk kuliah malam-malam ada? Tak ada kan. Ya. Baik. Okey, buku ni tuan-tuan, penghargaan. Ha, ini tuan-tuan baca sendirilah ya. Ha, ini penghargaan daripada beliau lah selaku penulis. Ha, tapi kata pengantar tu, ada beberapa perkara yang disebut di situ. Mula-mula sekali dia kata, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia buat kod bahasa Melayu lah. Kebiasaannya buku-buku agama ni Arab baik, Melayu baik, dia akan masuk tulisan Arab lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang paling basic. Mana-mana buku agama, Arabik baik, English baik, Melayu baik, biasa dia akan masuk bismillah dan puji Allah dan selawat Nabi, biasa dalam bahasa Arab lah. And then baru dia tulis dalam bahasa Melayu dan seumpamanya. Ha, buku ni dia terus dengan bahasa Melayu. That is okay ya. Ha, suka hati dia lah pasal buku dia kan. Ha, dan memang sunnah tuan-tuan kita memulakan penulisan dengan bismillah, memuji Allah dan selawat Nabi. Dan bukan hanya penulisan, pengucapan juga. Ucap. Ya. Hmm. Ha, sunnah kita bismillah ataupun kalau tak bismillah pun alhamdulillah. Dua-dua lagi bagus. Ya. Ha. Kullu sya'in la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayah fahuwa azam. Dalam hadis Abi Daud dan Abu Hurairah, Nabi kata setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka ia terputus, yakni barakahnya. Ya. Sebab itu ulama menggalakkan nak mula apa-apa bismillah lah. Tapi bukan semualah, dalam banyak hal lah ya. Ada benda tempat tak, ada tempat tak lalu bismillah juga. Tapi kalau penulisan ni memang ni bismillah ya. Kemudian selawat Nabi biasalah ya. Ha. Masalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang selawat atas Nabi sekali, Allah Taala selawat 10 kali ya. Bila Allah Taala selawat pada kita, apa lagi yang kita mahu ya. Baik. Kemudian dia bagi salam lah, normal lah ya. Kemudian dia kata riba adalah dosa besar. Ya. Dia membuka buku ini dengan memberi atau menulis satu poin hak meliputi keseluruhan buku ini. Itulah pasal riba. Ya. Riba adalah dosa besar. Itu poin dia. Ha, pasal apa kita kena belajar dan menjauhinya? Kerana riba adalah dosa yang besar. Ya. Ha, dan sepakat para ulama, riba ni memang dosa besar lah. Ajma'u ala anna riba muharram wa kabiratun minal kabair. Kata Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi dalam bukunya Al-Mughni, one of the best book. Walaupun buku tu lebih mujur sebelum mazhab Hanbali, tapi dalam konteks fiqh tuan-tuan, dia adalah buku encyclopedia. Pernah dengar? Buku mausuah, buku hok detail lah kita kata.
ya. Semua masalah ada dalam tu, di kalangan para sahabat Nabi, di kalangan tabi'in, dan ulama-ulama terawal. Buku tu tuan-tuan, dalam mazhab Hambali dia macam Al-Majmu' dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada buku hebat nama dia Al-Majmu' yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita ingat buku tu buku mazhab Syafi'i, yes, kerana penulisnya memang cenderung pada mazhab Syafi'i dalam banyak hal. Tapi dia sebut belaka, bukan mazhab Syafi'i belaka. Hambali sebut, Maliki sebut, Hanafi sebut. Hak sebelum tu pun sebut juga, Ibnu Abbas macam mana, Ibnu Umar macam mana, hak sahabat Nabi tu kan. Kalau tabi'in pun dia sebut pendapat Atok macam mana, pendapat apa nama Tawus macam mana, pendapat Mujahid macam mana, mana dia buku yang komprehensif, konklusif. Ya. Itu kita sebut buku ensiklopedia. Buku mausuah. Dan dalam konteks hari ni tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak terlibatlah. Macam kami memang kena baca buku ensiklopedia, buku fiqh. Kalau fiqh, fiqh ensiklopedia. Kalau sirah, sirah ensiklopedia. Kalau hadis, hadis ensiklopedia. Mana hadis hak menyeluruh lah. Ya. Supaya kita nampak gambaran lebih luas. Pasal dunia hari, dunia terbuka. Ya. Kita kena ada banyak pendedahan. Ya. Baik. Dia kata riba dosa. Memang sepakat lah, kata Ibnu Qudamah. Sepakat para ulama, riba adalah haram. Ajma'u ala anna riba muharram wa kabiratun minal kabair. Dan satu dosa daripada dosa yang besar. Saya tak tahulah masjid ni ada atau tidak belajar buku Al-Kabair karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, ada sebagai masjid suruh ada. Buku tu antara buku yang paling famous dalam market yang membicarakan tentang dosa besar, yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullah. Ulama yang top, buku pun dia top juga. Dan saya ada ajar buku tu di Masjid Kubur Gajah sejak 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, ada 70 dosa besar dalam buku tu yang diceduk daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajar masjid tu dalam 4 tahun dan masuk dosa yang ke-26. Makna one third, hampir half of the book lah, hampir separuh buku lah. Biasalah ajar 6-7 tahun lah habis lah tu. Tapi baru 4 tahun, 5 tahun macam tu dah PKP tu pun lama kan. Dah PKP dah tolak dah. Tapi dan habis 26. Sebab saya ambil satu bab dalam 2 atau 3 kuliah ya. Buku tu memang memuakkan tentang dosa-dosa besar. Baguslah belajar buku tu. Ya. Riba dia letak yang terawal. Ada 70 tu riba yang terawal, yang ketujuh. Dosa pertama syirik pada Allah, bla 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 dengan ayat Qurannya, dengan hadis Nabi nya. Dosa kedua ialah dosa membunuh. Karena selepas syirik pada Allah, dosa yang paling dimurkai Allah ialah membunuh nyawa yang tidak berdosa. Ha, kalau bunuh kerana dalam konteks hukum jenayah, tak apa. Awak bunuh orang, awak kena bunuh balik. Betul tak? Ataupun awak melakukan perkara yang memang dilayak bunuh lah kalau ikut hukum syarak, ikut hukum jenayah. Ha, ni bunuh memang tak ada kena-mena dengan Islam ke apa. Ha, tak? Tak boleh. Ya. Qatlul mu'min azam min zawali dunia. Membunuh seorang yang bernyawa, khususnya mu'min, lebih baik daripada hilang dunia keseluruhan. Kan? Palestin, tak berapa ribu lah orang Islam mati. Tidak. Satu nyawa amat bernilai di sisi Allah. Lebih baik daripada hilangnya seluruh dunia. Tengok betapa nyawa orang Islam ni amat bernilai sekali. Ya. Sebab itu, walaupun tidak semua, sebagai ulama mengharamkan suicide. Ya. Self-bombing. Pakai bom kat badan, pergi kat camp mana-mana, ataupun pos tentera mana-mana, letupkan diri sendiri. Ya. Sebahagian memang mengharuskan, tapi sebahagian besar juga mengharamkan. Ya, kerana awak bunuh dia awak satu, awak mati askar mungkin 10-20 orang. Nyawa awak awak mati itu lebih bernilai daripada 10 orang kafir awak terbunuh itu. Jadi dia mengharamkan. Ada juga yang kata harus, tapi saya lihat ramai juga yang kata haram di atas dasar itu. Ya. Baik, nombor dua kan. Nombor tiga, tinggal solat, takut solat. Nombor empat, tak bayar zakat, mana uz zakat. Masa Nabi hidup, orang bayar zakat. Zaman Abu Bakar, sebahagian orang Arab dia tak nak bayar zakat, orang Islam lah. Ya. Bahkan sebahagian telah menafikan hukum zakat. Dia kata zakat tak wajib lagi. Menyebabkan Abu Bakar memerangi mereka. Terhasillah atau berlakulah satu peperangan, nama dia peperangan Al-Yamamah. Ya, the Battle of Yamamah, Harbul Yamamah ataupun Ghazwatul Yamamah, peperangan Yamamah. Itu yang mati ramai penghafal-penghafal Quran, sehingga Abu Bakar didesak oleh Umar untuk menulis Quran dalam satu buku.
Pasal apa Abu Bakar perang mereka? Kerana mereka sudah tidak Muslim lagi. Mani'u zakah, orang yang bukan hanya tak nak bayar zakat, dia kata zakat tak wajib. Jadi Abu Bakar bunuh mereka, perang, bunuhlah. Ya tak? Hak mana tangkap, bertaubat, okey. Tapi kalau melawan, mati ya. Belah kita mati, belah dia pun mati. Ya? Nombor 4 kan? Betul, nombor 4 kan? Ya? Yang kelima ialah pertama tadi apa? Pertama syirik, kedua bunuh, ketiga sihir dulu. Yang keempat baru tinggal semayang, yang kelima tak bayar zakat. Yang keenam uququl walidain, derhaka pada orang tua didahulukan. Kerana banyak hadis Nabi, memang Allah Taala marah betul kepada orang yang derhaka pada orang tuanya. Ya. Sebab tu kalau saya, orang cakap dengan saya, ustaz, orang tua dah dalam umur 60 lebih kan, mak saya ni tak adil daripada dulu sampai sekarang, dibeza-bezakan anak-anaknya. Jadi saya pun jadi macam malah nak bantu dia, nak buat baik kat dia. Dia kata tak boleh kan, dia buat tak betul, itu dia punya hal dengan Allah Ta'ala. Tapi kita masih wajib mentaatinya dan berbuat baik kepada dia. Ya. Kalau saya personally, tuan-tuan, saya tak kisah langsung dia nak buat apa, dia buat. Tapi saya tetap akan mentaatinya, menghormatinya dan buat setakat saya boleh sebagai seorang anak. Saya lah saya kata macam tu. Sebab kalau dia mati, tak ada ganti lagi. Tak ada ganti. Ada ganti, boleh ganti mak kita. Tak ada. Tak. Ya, dah ramai di kalangan kawan-kawan kita, mengikut pengalaman, menyesal lah di atas apa yang dibuat kepada orang tuanya. Walaupun orang tua dia tidaklah orang yang baik. Menyesal juga, tuan. Ya. Ha. Ha, yang ketujuh, baru dia mari dosa riba. Ha? Mananya dosa yang terawal lah. Tadi betul lah. Kerana ada banyak ayat Quran dah hadis Nabi. Ya? Okey, kemudian Ustaz Abdul Aziz bak mari hadis daripada Abu Hurairah. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Cuma dibak mari dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan, buku-buku agama, saya boleh kata sebagian besar lah yang dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Kebiasaannya kalau hadis-hadis Nabi, hadis-hadis para sahabat ataupun kalam para imam, mereka tak bawa mari teks yang asal. Kalau bawa mari pun tak semua. Ha, macam ni dia mari terjemahan saja. It is okay. Tak salah sama sekali. Ha. Melainkan Al-Quran. Al-Quran kebiasaannya dia akan bawa mari teks Al-Quran yang asal, kemudian dia akan bawa mari terjemahan. Ha, kerana Al-Quran memang tak boleh diriwayatkan, dipindah-pindahkan, disampai-sampaikan melainkan dengan teks dia yang asal. Itu adalah perkara yang diputuskan oleh, kalau tak sepakat keseluruhan apa, majoriti para ulama. Sebab tu tuan-tuan takkan dapati satu-satu buku agama ayat Quran hanya datang terjemahan saja. Kalau ada, that mean dia telah menyalahi prinsip, bukan hanya syarak tapi prinsip terjemahan tu sendiri. Kerana saya belajar masa degree dulu memang subjek khusus translation, dan saya memang boleh jadi translator, dan saya pernah menjadi translator dulu, dan sahabat-sahabat saya pun ada yang jadi translator di Institut Terjemahan Negara Berhad. Fortunately dia punya CEO memang dekan kita masa di matrikulasi dulu, Datuk Dr. Kheng Ngagirun namanya. Ya? Ha, jadi kalau dia dengan budak-budak UIA memang familiar lah. Ya? Jadi kita belajar prinsip terjemahan, tak boleh terjemah ayat Quran tanpa teks, haram. Tapi kalau hadis Nabi tak apa. Ya. Ha, Quran mesti dipelihara. Macam ni tak apalah, hadis Nabi dah is okay. Ha, walau bagaimanapun saya akan bacalah teks Arabnya tu. Nabi kata istanibu sam'al mubiqat. Ha, dia terjemahkan, jauhilah 7 dosa yang besar ataupun 7 dosa yang membinasakan. Ha, ni hok. Dosa ni ada banyak kan. Ha, hok besar 70. Di kalangan 70 tu ada 7 yang besar. Ha, ni disebut oleh Rasulullah SAW sendiri ya. Istanibu as-sab'al mubiqat. Jadi sahabat bertanya, mahunna ya Rasulullah, apa itu? Jadi Nabi pun jawab, asyirku billah, syirik pada Allah. Ya, itu number one. Dan syirik ni ada dua lah, syirik yang jelas dan syirik yang tidak jelas. Itu pun bab yang penting juga, tapi kita belajar dalam bab akidah lah ya. Okey, sihir number dua, asyirku billah was sihir, kata Nabi, sihir. Sihir ya. Apa itu sihir? Sihir ni kita
buat sesuatu secara ghaib atau secara batin untuk menyakiti orang lain. Itu dia panggil sihir. Kalau kita menyakiti orang lain secara zahir pun sudah haram, dosa besar, dah amat dimurkai oleh Allah. Apatah lagi kalau kita buat secara ghaib, secara batin. Walaupun kita buat dengan ayat Quran, tetap sihir. Ya. Amalan orang dulu-dulu tuan-tuan, kalau dia nak member tu sakit, apa dia buat? Dia tulis sepotong ayat Quran. Saya tak payah cerita lah ayat mana. Nanti kan dia buat pula kan. Ustaz ni buruk sangka. Kemudian dia akan gali satu lubang di belakang rumahnya. Oh ya lah, rumah zaman dulu kan kat kampung, belakang rumah ada semua. Sekarang tak boleh nak gali pasal ada rumah flat, rumah teres, rumah apartmen nak gali apa kan. Gali dan pasu boleh lah kot. Kemudian dia akan letak ayat Quran itu dan ditulis nama orang yang dia mahu disakiti. Kalau ada barang-barang daripada tubuh badan orang tu lagi bagus. Ada rambut dia ke, ada kuku dia ke, ada apa-apalah. Ada darah dia ke. Kemudian dia akan tanam, dia akan kambuh sekali. Kemudian ada bacaan-bacaan tertentu untuk dia wiridkan every day. Sakit kawan tu. Ya. Main. Sama juga tuan-tuan yang dipraktikkan oleh sebahagian. Dia sakit. Tak. Dia pergi jumpa, tak tahu ustaz ke bomoh ke. Jadi ustaz atau bomoh tu kata, sebab sekarang ni pun kadang kita tak boleh nak beza juga. Sebagai ustaz tu macam bomoh. Sebagai bomoh tu dengan aku ustaz. Ya. Ada seorang tuan-tuan, anak murid saya dah jadi dua. Dia ni memang ada masalah kesihatan. Bapak dia datang ke rumah saya. Minta buat air. Air jampi biasalah, baca Fatihah, baca ayat kursi, doa sikit kan. Okey je. Lepas tu dia cerita kat saya, dia baru jumpa seorang ustaz di Skinchan. Dia kata anak saya ni kena sampuk. Pasal masa kecil-kecil dulu, masa kita orang buat baca Yasin ke Kekah ke apa, dia kata Pak Imam tu baca Quran salah. Lepas tu anak saya kena badi, dia kata. Saya kata yang kata tu bukan ustaz tu, tu bomoh. Pasal apa panggil dia ustaz? Kita orang semua panggil ustaz. Tu bomoh. Kalau dia salah baca pun, pasal apa budak tu yang kena sakit? Ha? Repet. Ya tak? Lagi satu, budak tu dah besar, dah jadi 8 tahun. Masa 8 tahun dulu, dia tahu, dia nampak ke? Dia tahu benda baik. Ini semua nonsense. Ha? Tak benar sama sekali. Ya? Ha, jadi, susah juga kan? Pasal bomoh pun, pada sama ustaz juga. Ustaz, payah kan? Ya? Okey, tak kisahlah ya. Ha, jadi, tak boleh lah ya. Sihir-sihir ni tak boleh. Offer lah kalau kita pergi jumpa bomoh memang untuk menyihir orang-orang tertentu. Nak bagi dia sakit lah maksudnya, tak boleh. Ya? Saya tuan duduk Kelantan. Kampung saya Kampung Geting, dekat dengan Kampung Siam, nama dia Johor Bakar. Dan Johor Bakar tu, Kampung Siam tu memang rumah atuk saya. Atuk saya duduk di situ. Atuk saya duduk Kampung Siam. Ya. Saya nak pergi rumah atuk saya tuan, dalam turun bas jalan kaki dalam 2 km, 1 km lebih kan. Kanan kiri saya duduk main anjing dengan babi je. Dah Kampung Siam. Ha? Dan di situ memang ada bomoh yang terkemuka sekali. Dan unfortunately tuan-tuan, yang pergi jumpa bomoh tu ialah orang Melayu. Dan saya pernah tanya ada seorang wanita ni pergi jumpa tu bomoh tu. Saya tanya dia, masa ni sama zaman saya sekolah menengah dulu lagi. Ini cerita lama dah, 30 years ago, 30 tahun lepas. Saya tanya, kak, makcik gitulah, pasal apa pergi jumpa tu bomoh tu bawa air dan plastik? Pergi nak suruh baca sikit. Mungkin dia punya sistem atau cara dia kena pakai plastik kot, tak pakai botol. Saya kata mana boleh, tu bomoh Siam tu, saya kata kan, bukan orang Islam. Dia kata tak apa, dia minta dengan Allah juga. Kalau sihat pun Allah juga yang bagi. Oh dia kata gitu saya, saya pun macam tu. Saya budak-budak kan. Memanglah Allah bagi sihat ke sakit pun Allah taklah bagi. Tapi cara awak tu tak betul. Dia bawa cara syirik, awak pun kena syirik. Okey, kemudian membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan. Ha, kemudian memakan riba. Jelas ya, aklur riba. Kemudian aklu malul yatim, memakan harta anak yatim. Aklu malul yatim, memakan harta anak yatim. Berpaling dari peperangan. Ha, bila dah masuk medan perang, haram kita berpaling. Mesti lawan, mati-matilah. Kemudian menuduh zina terhadap wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan bersih dari zina. Ha, 7 ni memang dosa besar. Ha, ya. Menuduh orang berzina itu qazaf, qazaf ya. Dalam fiqh jinayat memang ada. Saya ada ajar fiqh jinayat di satu surah Jumaat.
Qazah ni memang adalah hudud lah. Kita ada kisos, kita ada hudud, kita ada takzir, kita ada diat. Yang paling interesting dalam fiqh jinayah ni ialah diat-diat. Diat ni ialah pampasan. Kalau kita menzalimi seseorang ke atas harta benda atau badannya, kemudian, sorry, bila kita menzalimi seseorang ke atas tubuh badannya, patut kita kena dilakukan yang samalah. Saya tumbuk Haji, Haji kena tumbuk saya balik. Itu kisos lah panggil. Tapi kalau Haji tak nak tumbuk saya balik, Haji nak pampasan, saya kena beri pampasan lah. Itu dia panggil bak dia. Satu bak yang menarik juga tuan-tuan. Haji tumbuk saya patuh gigi. Agak-agak dalam Islam, dalam syarak, khusus dalam fiqh jinayat, berapa pampasan Haji nak kena bayar? Kalau saya tak nak tumbuk Haji balik lah, patut saya kena tumbuk Haji balik. Tapi buat apa saya nak tumbuk Haji balik? Baik saya ambil pampasan dapat duit. Agak-agak Haji kena bayar pampasan saya berapa? Tak tahu, agak-agak. Orang jawab, 500 ustaz, 1000. Cukup lah tu, dah gigi patah. Kalau pergi klinik, pasang gigi baru berapa sen je? Tak ada lah sampai 1000, 300 je kot. Okey kan? Asin nubisini khomsum minal ibin. Gigi kalau patah tuan-tuan, 5 numbers of camel, 5 ekor unta. Sebatang gigi ya. Kalau 2 batang, 10 ekor unta. 3 batang, 30 ekor unta. Satu ekor unta berapa ribu? Main-main, 10 ribu, 12 ribu lah ni kalau besar. Bayarlah, 50 ribu. Jadi kalau saya nak tumbuk Haji, maruf sangat kan. Lima puluh juta ni, saya takkan. Jadi itu pentingnya hukum syarak ni. Dia nak menjaga atau mencegah daripada kita melakukan satu jenayah. Sebab tu dia bagi pampasan yang berat. Tu tak kira bunuh orang lagi. Berat entah. Ya. Tangan. Tangan ya. Kalau luka-luka dia ada pampasan yang ringan sikit lah. Tapi berat juga. Tapi kalau saya bantai dengan kayu, tangan Haji patah, lantas lumpuh. Patut saya kena patahkan balik tangan Haji, dah lumpuh kan. Tapi saya nak buat apa, baik saya ambil pampasan. Agak-agak kalau tangan jadi macam tu, pampasan dia buat apa? Sebelah tangan. 50 ekor unta. 50 kali 10 ribu. Berapa? 500 ribu. 500. Thousands. Sorry, 50,000. 500,000. 500 ribu. Itu penting kan. Seronok lah belajar bab tu, dia interesting. Tapi dia biasa dia di ujung lah. Baik. Kemudian kata si pengarang, oleh itu amat penting mencari ilmu untuk mengenali riba. Apa-apa hal mesti back to basic. Apa dia? Knowledge, ilmu. Ya, teman-teman dalam dunia hari ni tuan-tuan, mungkin kita boleh tahu satu perkara tanpa kita belajar. Sebab ilmu hari ni banyak mekanisme, banyak cara. Kita boleh baca buku, boleh tengok YouTube dan seumpamanya. Tapi kita kena belajar jugalah. Kena ada guru, kena ada ustaz yang kita boleh rujuk. Dan kena ada kelas-kelas khos. Sekurang-kurangnya kelas-kelas macam ni lah ya. Sekurang-kurangnya untuk beri pendedahan. Of course lah mengenai riba. Kerana riba-riba ni tuan-tuan, dia ada dua. Satu riba yang jelas, direct, ya, semua orang tahu. Satu lagi ada riba yang orang tak berapa tahu. Saya panggil indirect lah. Sebenarnya dia bukan indirect, dia tetap direct. Tapi kerana dunia hari ni tuan-tuan, dalam soal-soal harta, kewangan, soal-soal muamalat, dia very very complex. Dia amat rencam sekali. Ya. Sehingga kita susah nak kenal pasti adakah ia riba atau tidak riba. Melainkan jika kita belajar. Dan pada itu kita masih kena tanya lagi orang lain. Masih kena tanya. Ya. Mengenali transaksi-transaksi yang boleh menyebabkan riba dan bagaimana untuk mengelak riba. Apa-apa ilmu lah. Sebab itu dalam Quran, Allah Ta'ala sebut perkataan ilmu agak-agak berapa ni? Lebih banyak daripada perkataan-perkataan yang lain. Ya. Saya tak pernah hitung lah. Tapi saya baca lah ya. Dalam laman web, Kementerian Wakaf Qatar, negara-negara Islam, Arab lah terutamanya, dia ada satu kementerian kebiasaannya. Ya, Mesir baik, Qatar baik, Saudi baik, mana-manalah biasanya. Dia ada satu Wizarah Al-Awqaf Wasyu'un Al-Islamiyah. Kementerian Wakaf dan Hak Ehwal Islam. Dia ada satu kementerian. Kita sebab tak ada satu kementerian, tapi kita adalah jabatan-jabatan tertentu. Ya. Okey, laman web Kementerian Wakaf Qatar, dia ada sebut berapa kali
dinyatakan perkataan ilmu dalam Quran. Warada kalimatul ilmi fil Quranil Karim bi tasrifatin mukhtalifatin ma lam yaqil an 57 maratan. Dikata telah disebutlah oleh Allah Ta'ala dalam Quran akan perkataan ilmu dengan bentuk-bentuk yang berbeza tak kurang daripada 750 kali. 750 kali. Lalu-lalu sikit ayat pasal ilmu. Lalu-lalu sikit ayat pasal ilmu. Lalu sikit ayat pasal ilmu. Bahkan ayat pertama yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi dalam Gua Hira ialah ikra, baca. Very related and close to knowledge. Amat dekat sekali dengan ilmu. Bahkan itulah mekanisme terawal untuk kita dapatkan ilmu. Itulah dengan membaca. Siapa yang banyak membaca, dia banyak ilmu insyaAllah. Dia ada banyak pendedahan. Baik. Sebab itu kita belajar bukan hanya terikat dengan kelas-kelas tertutup sumpah ini. Kita pun kena banyak juga lah baca bahan-bahan tertentu ya. Okey, apa lagi dia kata? Hadis ini hadis Bukhari Muslim ya, top sahih ya. Kemudian dia kata, walaupun riba adalah isu yang penting dalam Islam, amat sedikit buku-buku yang membincangkannya. Memang tak ramailah yang tulis buku khos riba. Baik buku-buku Arab, baik buku-buku English atau buku-buku Melayu seumpama ini. Adalah tapi tidak banyak. Walaupun dalam mana-mana buku fiqh muamalat, buku fiqh muamalat banyak, memang ada bab riba. Maksud si pengarang ialah buku khos pasal riba. Kalau bab riba dalam muamalat memang ada. Seseorang itu takkan tulis atau karang buku muamalat melainkan akan ada bab riba di situ. Sebab riba ni dia masuk dalam bab jual beli. Kita bubuyuk biasanya chapter atau tajuk yang pertama ialah jual beli. Dalam jual beli tu mesti ada slot riba. Mesti ada babur riba. The chapter of riba mesti ada lah. Ya. Tapi maksud dia buku khos lah, buku khos ya. Tapi dia kata penting lah ya. Buku tak banyak tapi benda tu penting. Justru buku ini ditulis untuk mengisi kekosongan ilmu berkenaan riba dalam masyarakat dan diharapkan umat Islam yang membacanya akan faham dan elok dari terlibat dengan riba. Ya. Lebih itu tuan-tuan baca sendirilah insya-Allah taala. Kemudian penghargaan saya tak nak baca. Okey, latar belakang penulis. Ini tuan punya buku ni. Ya. Dia ada banyak kelayakan muamalat dan kewangan Islam. Tapi yang saya tertarik ialah dia adalah penasihat syariah yang disertified oleh AOF, Badan Muamalat dan Kewangan Islam Dunia. Ya, otoriti dunia ni AOF ni. Dan tokoh terutama kita itulah Datuk Dr. Profesor Daud Bakar. Kita punya number one scholar lah, saya panggil lah macam tu, number one. Sebenarnya ramai lagi sekolah-sekolah yang lain. Tapi hari ni dia yang lead institusi syarah advisory lah, di peringkat Bank Negara, di peringkat Security Council tu dia yang terutama lah ya. Lepas tu saya panggil dia number one scholar. Antara ulama hok number one lah ya. pernah berkhidmat di UOP selama 10 tahun. Dan selama berkhidmat di situ, dia dapat banyak pengalaman. Kerana dia badan dunia. Siapa-siapa pun kalau kerja di syarikat, perusahaan, bahkan badan-badan dunia seumpama itu, memang dia akan banyak dapat pendedahan. Jadi Wafi, dia ni dia penasihat isyarah. Dapat 10 kan? Oh, nak isyarah sekejap. Ya, di samping dia ada kelayakan-kelayakan yang lain, kelulusan-kelulusan yang lain. Ya. Dan saya respect juga Ustaz Abdul Aziz ni ialah kerana pengalaman beliau. Transaksi tentang mata wang dia amat berilmu sekali bagi saya lah. Kerana saya banyak rujuk dia dalam isu tu. Transaksi kewangan kan, bak duit apa itu gini. Ya, memang dia ni lah ya, pasal pengalaman dia, dia bekerja di banyak syarikat. Tuan-tuan boleh tengok sendiri di situ. Okey, kemudian pendahuluan, dia ulang balik, riba adalah dosa besar. Ya. Dia repeat perkataan tu supaya kita ada mindset riba haram, riba dosa besar. Jadi kita nak
free riba, bebaskan riba. Kita nak kena betulkan mindset dulu. Kadang-kadang yang kontrol kita, tuan, kita punya mindset ni, otak kita, minda kita. Sebab itu dia selalu sebut. Hatta kalau kita lihat dalam Quran pun ada banyak repetition. Allah Ta'ala ulang. Kalau nak diikutkan, Allah Ta'ala bagi tahu sekali, cukup dah. Saya tanya tuan-tuan, kisah Nabi Adam AS duduk dalam syurga, kena tipu dengan syaitan, keluar. Berapa kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran? 4-5 kali. Ha? 6 kali. Ha, tengok. Haji pun ingat. Mana banyak kan? Patut-patut Allah Ta'ala sebut sekali cukup lah. Pasal apa sampai 6 kali? Pasal manusia ni kadang-kadang cakap sekali, dia tak apa ambil pengajaran lagi. Jadi kena cerita banyak kali. Ha, dah begitu lah cerita Nabi Nuh, cerita banyak kan. Dia pun duk repeat benda sama. Ha, lepas tu dalam Quran ada ayat-ayat mukarrarah dia panggil. Ayat-ayat yang diulang. Cuma kadang-kadang dalam bentuk dan lafaz tidak sama. Dan same goes to hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi pun sama. Saya tanya tuan-tuan, Sahih Bukhari ada berapa hadis? Sahih Bukhari ada tak kurang daripada 7000 hadis. Ya, terutama hadis-hadis yang marfu', yang terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang bersanad lah ya, tolak yang tak bersanad, apa yang dia panggil yang mu'allaq apa semua. Tak apalah tuan-tuan tak tahu pun. Ha, tapi lebih kurang 7000 hadis. Cuba dia. 4000 hadis adalah hadis yang berulang-ulang. Dia panggil repeated hadis. Al-ahadisul mukarrarah. Lafaznya beza tapi ia hadis maksud yang sama. Isyarah. Dah dah 8-10. Ha? Oh, manual je. Okey okey. Oh, luar rosak. Okey, tak apa. Azan dulu lah. Dah azan. Oh, kita dapat pendoluan sikitlah hari ni. Kalau kita buka soal jawab sikit sekejap. Bismillah. Bismillah. Allahu Allah.
Allah Akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabbana syahati qamt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka afiyah fid dunya wal akhirah. Okey, baik. Saya nak ambilkan pendahuluan sikit lagi ya. Next nanti baru kita masuk first chapter lah. Okey, kemudian dia ulang balik riba dosa besar. Secara umumnya majoriti masyarakat hanya memahami riba berlaku apabila kita berjanji untuk membayar lebih wang yang dipinjam. Biasanya yang saya sebut tadi, riba ada direct ada indirect kan. Yang direct ni mana yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita boleh kesan lah. Memang kita tahu, itulah riba dalam bab hutang. Ya? Namun begitu, tak ramai yang tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan riba dan transaksi lain yang boleh menerbitkan riba. Ramai tak tahu, riba ni bukan hanya melibatkan hutang, tapi juga melibatkan jual-beli, jual-beli. Khusus bila melibatkan barang-barang ribawi, item-item ribawi, harta-harta yang memang kalau kita tak ikut parameter dan syarat yang ditetapkan oleh syarak, dia jadi riba. Biasa hari ni emas lah, pembelian emas. Ya. Dan mata wang juga, ada riba. Ya. Pasal apa jual-beli pun ada riba juga? Padahal kita kata macam tak ada menindas. Riba jual-beli ni tuan-tuan adalah rentetan daripada riba hutang sebenarnya. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala melarang riba hutang, apa-apa transaksi yang melibatkan benda yang hutang tu, dia juga melibatkan riba. Ada syarat-syarat tertentu. Asal-asalnya riba ni riba hutang. Orang dulu hutang duit. Kan? Saya pinjam RM10, awak bayar balik. Sorry. Saya pinjam RM10, saya bayar balik RM20. Haram. Itu riba hutang asalnya. Pinjam duit kan? Tapi dengan sebab Allah Ta'ala nak jaga tuan-tuan, daripada hutang, duit ni bukan hanya dalam bab hutang, dalam bab jual beli duit pun akan jadi riba juga. Nampak? Sebab tu Islam ni detail, Allah Ta'ala nak jaga. Riba jual beli ni dia sebenarnya bukan riba yang asal, dia hanya wasilah kepada riba. Dia hanya retetan daripada riba hutang. Dulu-dulu orang hanya bukan berhutang duit, orang berhutang gandum. Makanan rugi ya. Ya. Saya bagi pinjam kat awak satu gantang gandum. Awak pulang kat balik saya dua gantang gandum. Ha, tapi tak kira nak bagi pinjam peri kot. Bagilah lebih pinjam baru dapat untung kan. Haram. Riba bukan hanya duit, tapi makanan rugi. Ha, dengan sebab riba dalam pinjam meminjam makanan rugi diharamkan Allah. Maka tukar menukar jual beli yang melibatkan makanan rugi juga, kalau tak ikut prasyarat dia kena riba. Nampak? Dia rentetan daripada riba hutang. Allah Ta'ala peluaskan konsep ni. Ya? Itulah betapa Allah Ta'ala nak menjaga item-item ini tak boleh buat suka-suka. Ya? Mesti ikut syarat dia. Itu je. Tapi dua-dua tu kira riba lah. Hutang pun riba, jual beli pun riba juga. Ya? Dan sebenarnya tuan-tuan, kita yang tak belajar ni, ataupun sikit je ilmu, memanglah banyak kita tersalah pasal kita tak tahu. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah sahabat Nabi sebesar Abdullah bin Zubair. Kenal Abdullah bin Zubair? Pemerintah pada zaman sahabat Rasulullah SAW yang bergaduh dengan Muawiyah tu. Itu kes lain lah nak cerita. Lepas Muawiyah meninggal, bagi ke anak dia Yazid, bergaduh dengan Abdullah bin Zubair sampai berperang. Ya. Kalau tuan-tuan belajar bab akidah, memang ada slot peperangan antara sahabat, tapi biasanya dia tidak diajarlah secara terbuka dan memang kita dilaranglah untuk mendedahkannya. Tapi nak sentuh sikit-sikit jika ada kepentingan, tak apa. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi, dia pemerintah tuan-tuan. Masa dia jadi pemerintah, dia ditegur oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, kau buat riba. Pasal apa? Abdullah bin Zubair sahabat Nabi, dia banyak berdekat hadis Nabi. Sebagai hadis tuan-tuan, ataupun sebagai amalan tuan-tuan buat daripada hadis yang beliau riwayatkan, dia memang big company lah, sahabat besar. Tapi dia pun tak tahu riba, ataupun dia tersilap, ataupun dia miss benda tu. Dia keluarkan macam voucher lah zaman hari ni ya, kepada sebahagian rakyatnya, trader-trader, hatta orang fakir miskin,
suap-suap jaminan lah, kita kata macam voucher lah, untuk dapatkan makanan seperti gandum dan seumpamanya di gedung. Dia bagi pelepasan, bagi suap-suap jaminan lah. Jadi ambil suap jaminan tu, pergi ambil gandum kat kedai ataupun di gedung dia tu. Tiba-tiba kawan yang dapat voucher ni, dapat jaminan ni, gandum tak pergi ambil lagi, dia jual tu. Dia jual surat tu. Bila Abu Hurairah tahu, Abu Hurairah pergi jumpa dia. Abu Hurairah kata, wahai Abu Zubair, engkau telah melakukan riba. Terkejut dia. Ish, bila masa aku buat riba? Mu sedar tak sedar, raya mu pergi jual surat mu beri untuk ambil gandum kat gedung tu. Sedangkan Nabi SAW telah berpesan, kita tak boleh jual barang yang kita tidak miliki. Kena pergi miliki dulu barang tu, baru kita jual. Ini barang tak diambil lagi, dia jual dah. Jadi status penjualan dia tu, apa yang dia jual? Kertas tu bukan barangan, kertas tu juga bukan duit. Jadi apa status pertukaran dia buat? Dia pun baca hadis kepada Abdullah bin Zubair. Dia kata Nabi larang, nahan Nabi ayyuba'at ta'am hatta yustaufa. Nabi larang kita jual makanan melainkan setelah kita pergi ambil makanan dan memilikinya, baru kita jual. Ini duk. Dapat kertas tu, gandum tak diambil lagi, jual duk. Jadi di situ ada riba, ya. Voucher-voucher yang kerajaan bagi, pertama memang menyalahi syarat yang tertera lah. Apa-apa yang kerajaan bagi, bukan voucher buku Malaysia saja. Voucher tayar, voucher apa lagi ya? Memang dah dinyatakan dekat voucher tu, tak boleh ditukar kepada cash, tak boleh dijual dah seumpamanya. Jadi nombor satu, kalau kita dapatkan cash, kita jual atau buat apa-apa pertukaran, kita dah menyalahi perintah kerajaan. Yang kedua, kita jual benda yang kita masih belum memiliki, haram, tak boleh. Lepas tu timbul pula skema nipu. Yang baru-baru ni yang PM bagi duit apa tu, dia panggil belia apa? Saya ada bercakap kat isu tu hari tu. Apa yang dia bagi belia RM200 tu? E-wallet untuk beli barang-barang dalam tu, dalam platform tu. Tiba-tiba ada satu company nak offer untuk transfer e-wallet tu kepada syarikat dia, kemudian dia akan bankkan duit ke dalam akaun orang tu. Rupanya skema entah. Dah kena tipu. Dah lah awak buat benda yang menyalahi perintah kerajaan. Lepas tu pula awak jual benda tu, kan? Boleh termasuk dalam riba. Lepas tu kena tipu skema pula. Nak salah siapa? Ramai dah orang tegur. Penasihat syariah awak, ramai yang tegur. Jangan dijual, jangan ditukar kepada cash lah seumpama. Ya begitu kah? Saya tak tahulah Allah Ta'ala lah. Tapi tidak boleh sama sekali. Kalau tidak melibatkan riba dan menjual barang yang kita belum memilikinya, nombor satu, menyalahi perintah dan syarat kerajaan yang dikenakan kat atas voucher tu sudah salah. Berdosa-dosa situ. Nampak? Ya. Jadi tak boleh lah. Okey. Jadi dia kata gitulah ya. Ada banyak benda yang kita tidak tahu yang perlu kita belajar. Kemudian dia bawa mari hadir riwayat Tirmizi, kepentingan harta ya. Esok kita akan ditanya tentang harta kita, dan kita tak akan beranjak daripada padang mahsyar melainkan Allah Taala akan tanya dua soalan. Dari mana harta kamu dapat? Di mana kamu membelanjakannya? Dan tertaluk dalam hal itu riba juga. Kalau kita terlibat dengan riba, dosa besar lah ya. Baik, habislah pendahuluan. Tuan-tuan bacalah insyaAllah Ta'ala. Dan akhir sekali, Umar Al-Khattab tuan-tuan, zaman dia jadi pemerintah, banyak pasar-pasar yang ada di Madinah dan di Mekah juga. Dan beliau melarang seseorang itu berniaga melainkan dia kena belajar dulu tentang hukum akam jual beli. Sehingga kata beliau, la yabi' fi suqina illa man tafaqqa wa illa akala riba sya'a am aba. Kata Umar Al-Khattab dalam Sunan Tirmizi, tak boleh berniaga di pasar kami, di gedung-gedung kami, melainkan kena belajar dulu hukum hakam riba. Muamalat luas, tapi yang diberi penekanan oleh Umar ialah riba. Kerana banyak orang boleh buat riba. Dia mungkin tak menipu sebab dia tahu menipu haram. Betul tak? Dia mungkin tak buat benda-benda lain kalau dia tahu haram lah. Pasal sahabat Nabi, orang baik. Tapi takut-takut dia buat riba dengan sebab dia tak belajar. Jadi Umar kata kena belajar dulu. Dan itu juga diperintahkan oleh Ali semasa beliau. Ni. Jadi nak jadi peniaga, nombor satu dia kena tahu, di samping larangan-larangan yang lain ialah riba. Takut-takut dia terbuat.
terutama riba-riba yang indirect melibatkan pertukaran dan seumpamanya. Ya, ha, insya-Allah Taala. Next nanti kita baca seterusnya lah. Cukup tu. Ana lagi laju ni dah express ni. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Ya. Saya nak tahu lah kata kunci riba tu, kata yang kata tu. Kaca kunci, aha. Riba tu ialah lebihan ulangan daripada suatu pinjaman. Kita jangkar dulu lah daripada kita bersekolah sampai lah ni lah. Jadi, bila kita sini dia punya detail dia pula Allah ada jual beli, jual teman. Saya nak tanya kata dia apa Baik. Sebenarnya kuliah lalu masa yang first tu saya dah explain maksud riba secara ringkas. Riba-riba ni tuan-tuan, dia bahasa Arab maksud dia tambahan. Ar-riba aziyadah. Kalau benda tu bertambah dia panggil riba. Rabatil ard, bumi itu telah riba. Rabatis syajarah, pokok itu telah riba. Mana dia telah bertambah, telah besar, telah berkembang. Itulah asal mana riba. Ar-riba lughatan aziyadah. Riba secara bahasa adalah pertambahan. Itu secara bahasa. Mana boleh sebut riba, orang Arab memang tahu. Riba-riba ni tambah. Bertambah. Ditambah. Macam tu. Secara bahasa. Orang Arab faham lah pasal perkataan Arab. Ya? Ha, secara syaraknya pula, ada banyak definisi. Saya boleh baca satu-satu. Definisi mazhab Hanafi lain. Definisi mazhab Syafi'i lain. Definisi mazhab Hambali lain. Definisi mazhab Maliki lain. Dah ada ulama-ulama kontemporer ni macam-macam. Hak ni definisi, lagu ni hak ni definisi. Pasal definisi ulama macam tu. Kebiasaannya dia tak ikut definisi orang lain. Terutama hak-hak masa kini lah, dia ada dia own definition. Atas saya pun boleh buat definisi sendiri. Tapi campur-campur semua tu, definisi riba ni ialah tambahan yang tidak diakui oleh syarak. Ya. Aziyadah fi asya' makhsusah ghair syar'iyah. Macam kata Syekh Ahmad Tayyar dalam buku dia, dia ada buku ensiklopedia daripada ibadat sampai muamalat. Dia kata riba-riba ni ialah tambahan dalam harta-harta tertentu ataupun hal-hal tertentu yang tidak diakui oleh syarak. Tambahan ni overall dia okey. Pasal asas-asas benda dunia ni harus asal fil asya' al-ibahah. Asas-asas benda yang melibatkan urusan sama manusia dia harus. Illa man lad dalil ala tahrim, melainkan jika ada dalil yang mengharamkan. Tambahan, kita beli kereta. Oh, tayar comel. Itu kereta baru. Tak ada sebulan tukar tayar besar, sport ring besar. Itu dikira tambahan. Boleh tak boleh? Oh, kena cari dalil. Ayat Quran ni boleh tukar tayar ke tak boleh tukar tayar? Tak cari dalil. Benda dunia ni asas dia harus. Kena cari dalil larang. Jadi tambahan ni, jadi riba ialah tambahan ke atas harta yang tidak diakui oleh syarak. Aziyadah fi asya' makhsusah ghair syar'iyah. Tambahan ke atas harta yang tidak diakui oleh syarak. Itu je. Dia definisi ni banyak, nak kira panjang. Saya boleh sebut satu-satu, tapi bagi saya definisi tak penting, yang penting kepahaman kita. Dan biasa dia melibatkan harta lah. Tambahan dalam sesuatu perkara yang tidak diakui oleh syarak. Dalam bracket harta lah, atau boleh kita kata tambahan dalam harta yang tidak diakui oleh syarak. Tambahan ni banyak diakui oleh syarak. Tapi yang dinaskan tak boleh. Riba. Tambah tak boleh. Riba. Orang lain tambah boleh berlaku. Nak tambah harga jual mi. Aku jual 2. Ya, ya belum ni. Nak tambah 2 ya setengah. Aku boleh aja. Tambahan orang lain okey. Tambahan yang dilarang ialah riba lah. Itu dia punya asas, kata kunci dia. Tambahan yang dilarang oleh syarak. Yang melibatkan harta. Ya. Dia boleh jadi hutang. Dia boleh jadi jual beli. Dan dia boleh melibatkan slot-slot yang lebih spesifik. Simpanan, pinjaman, pelaburan, hatalah kontek-kontek semasa ni macam insurans. Itu semua kalau cerita macam ni lah. Kalau libat duit, memang ada unsur-unsur riba kalau kita tidak ikut tata cara yang dibenarkan oleh syarak. Ya. Cuma sebagaimana saya bagi tahulah, kalau dulu-dulu senang tuan-tuan. Very clear. Tuan-tuan baca buku muamalat klasik, mulai lama-lama kan. Kalau tuan-tuan belajar riba, jelas riba hutang, riba jual beli. Jual beli hanya melibatkan emas dan perak dan makan-makan rugi. That's it. Lepas tu kontrak-kontrak ada dalam syarak. Very straight to the point. Kontrak jual beli, kontrak sewaan, kontrak pelaburan, kontrak macam-macam kan. Gadaian. Satu-satu kontrak aja. Tapi hari ni tuan-tuan tengok kalau di perbankan mana ada satu kontrak. Tuan-tuan pernah dengar? Syarikah mutanah kisah. Tak pernah dengar? Pernah dengar? Murabah aksiyah. Ada lah syarak dulu-dulu syarikat aja dia tambah mutanakis.
Dulu-dulu dalam Islam ada murabah aja, dia ada tambah aksi je. Ada tujuan dia tu. Sebab tu kontrak-kontrak dan peramalan yang baru ni ialah yang sudah dimodifikasi, yang telah diadapt dengan sistem kewangan yang ada. Pasal asas-asas sistem kita ni konvensional. Kita nak buat sistem baru mengganti konvensional. Jangan harap lah. Agak sukar. Macam zaman Nabi lah. Nabi jadi Nabi, memang manusia mengamalkan riba. Tuan-tuan tahu bila riba diharamkan? Tahun terakhir Nabi jadi Nabi. Tahun ke-10 Hijriah. Atau sekurang-kurangnya tahun ke-9 Hijriah ketika Haji Wada'. Ujung-ujung Nabi jadi Nabi baru haram riba ni. Mana 23 years riba tidak diharamkan. Di Mekah tak haram. Di Madinah haram sikit-sikit. At the end, masa Nabi nak wafat baru haram betul. 23 years. Padahal riba zaman Nabi very straight to the point. Kalau riba zaman hari ni lagi lah. Jadi tak mungkin, bukan tak mungkin lah, agak sukar. Kita cuma boleh buat satu sistem Islam yang boleh adapt dengan sistem yang ada, dapat mengelakkan yang betul-betul riba. Ya. Sebab itu kewangan hari ini yang Islam lah kita panggil kewangan alternatif. Ya. Kita bukan prima, kita hanya alternatif sebagai jalan keluar daripada yang betul-betul riba. Faham tak? Tapi ada setengah orang ni, dia bagi dia sama je, konvensional ke Islami ke, bagi dia sama. Suka hati dia lah kan, bagi dia. Tapi bagi kita tidak. Betul tak? Konvensional tak ada khilaf, riba haram, dosa besar. Tapi yang Islami ni kita boleh bincang lagi. Ala kulli hal, dia ada pakar-pakar dia. Kita orang awal ni, kita taklid, kita belajar sikit demi sedikit, dan kita cuba sehabis baik untuk ambil yang lebih ringan. Betul? Ya, itu saja. Boleh je? Haji tanya pendek, saya jawab punya panjang. Allah, nak semayang lewat ni. Okey tu, cukup lah. Kalau ada nak tanya, tanya lepas semayang lah kot. Atau next kuliah. Saya tahu banyak orang nak tanya. Sebab itu saya di tempat lain, biasa lepas azan tu saya fokus untuk jawab soalan. Tapi saya nak habiskan yang pendahuluan tu. Betul? InsyaAllah ta'ala mungkin setakat dulu sikit sebanyak untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi lagi pada masa hadapan dan menambahlah ilmu-ilmu kita. Dan saya sendiri pun tuan-tuan, kalau saya tak faham, saya suka baca buku ni. Sebab buku ni kalau saya tak faham, saya boleh tanya dia punya pengarang. Dan saya ajar di mana-mana pun tuan-tuan, saya tak baca buku orang. Saya baca buku orang. Kalau macam subjek amalan Rasulullah sehari semalam, saya baca buku orang, buku Syekh Tariq bin Shalih. Saya ajar hadis, saya baca buku Hadis 40 Nawawi, buku orang. Tapi kalau saya ajar fiqh, fiqh ibadat baik, fiqh muamalat baik, saya baca buku saya sendiri. Cuma jinayat, saya baca buku orang lah sebab saya tak buat nota lagi. Ya? Dan saya, my own personal, memang saya ada 3 nota yang muamalat, yang saya buat sendiri. Di samping nota kawan-kawan lah, nota kawan-kawan. Dan kita memang ada group kita. Dan kita discuss every day. Kadang saya pun tak ada nak layan. Hari ni berapa banyak persoalan yang timbul dalam group kita. Banyak. Tapi kadang kita busy ya. Jadi macam itulah. Kalau saya tak faham, saya boleh tanya pengarang. Tapi kalau saya ajar buku orang yang saya tak kenal, kalau saya tak faham, saya nak tanya siapa? Sebab tu saya suka ajar buku saya sendiri. Kalau fiqh lah, sebab fiqh ni melibatkan hukum hakam. Kalau ajar hadis tak apa, hadis tak melibatkan hukum. Betul tak? Ajar tafsir tak apa, tapi kalau ajar fiqh dia melibatkan hukum. Dia agak kritikal lah, mana kita kena kena tahu. InsyaAllah ta'ala. Sebab tu saya tak ajar nota orang, saya ajar nota saya sendiri ya. Aku lukul azhar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik tu kelemahan saya lah. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim.